Badan. Gak biasa dengan orang. Film ini dikatakan suasana adalah tersediai. Sampai akhir. Kenapa dikatakan segar? Melayani mengikut Tuhan sampai nafas terakhir. Sampai nafas terakhir. Kalau saudara mau menikmati, kalau sama saudara mau merasakan, ambil keputusan, tinggalkan segala-galanya, mari kita ikut Tuhan. Anak-anak Tuhan sanggup. Dia sanggup membela saudara. Saudara 22 tahun melayani. Ya, bisa juga susah, tapi detik. Engkau pikir, ya, kita manusia, ya, manusia, kita tidak bisa luput dari semuanya. Tetapi ingat baik-baik, dia berkata duka cita ganti dengan suka cita. Amin. Jangan hanya duka cita, duka cita, duka cita. Siapa pernah melihat semut merah? Kalau kau berdiri pas-pas dia punya. Tidak pun salah. Coba lu ganggu setiap sedikit. Nanti dia naik sampai di sini baru rasa. Dia gigit semuanya dari bawah, lu rasa. Apakah dia gigit tetap engkau di situ? Harus apa? Pindah. Memang dia sakit tapi tidak lagi. Itu maksudnya, kalau ada tantangan, kita harus ambil keputusan seperti tadi beliau katakan, rumah makan serbaguna. Serba jadi atau serbaguna, serba jadi. Harus kita ambil keputusan. Kok saya di sini, kok saya hidup begini terus, hidup begini terus. Lebih baik saya pindah. Dalam arti keputusan. Saya pindah dari itu, saya ke sini. Kenapa kita hidup susah-susah terus? Yang kita terantuk itu bukan batu besar. Yang terantuk itu batu kecil. Dosa yang paling kecil itu yang kita terantuk. Jangan engkau berpikir yang besar, tetapi pikir yang kecil. Yang dosa kecil itu yang membuat kita terantuk. Saya bangga. Kenapa saya katakan saya bangga? Di saat ada sesuatu, saya katakan. Kemarin. Saya lagi pun ada pertanyaan. Keluar dari pilihan sepuluh. Keluar dari pilihan sepuluh. Tetapi saya katakan kepada beliau, 1000 orang lawan kita, kalah semua. Kenapa? Berat selat sama malaikat berkeliling berkeliling. Ikut Tuhan ini. Tidak perlu terima besok-besok, terima banyak-banyak. Tidak. Kalau kita mau terima baik-baik, berarti kita katakan dah. Tapi kalau sedikit-sedikit menjadi bukit. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Dalam arti kita terima firman sedikit-sedikit. Firman itu dia tetap menjadi bukit di dalam diri. Mari kita baca di dalam Kisah. Silakan. Kisah pasal 3. Mulai ayat 2. Kisah pasal 3 ayat 2. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Yes, Petrus itu menyembuhkan orang lumpuh. Di situ ada seorang laki-laki. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Lumpuh ini ada dua macam. Lumpuh jasmani dan lumpuh rohani. Lumpuh jasmani dan lumpuh rohani. Tantangan kalau bertumbuh-tumbuh di dalam hidup kita bisa lumpuh rohani. Lumpuh rohani dalam arti apa? Kita tidak mampu lagi, kita bisa mencari dukung, bisa mencari ini, mencari ini untuk kita sembuh.
untuk kita lolos dari tantangan yang ada. Tetapi ingat baik-baik, tantangan membuat kita itu makin hari makin kita dekat dengan Allah. Amin. Dekat dengan Allah itu dalam arti kita mengambil keputusan. Terus sehingga yang harus diusung tiap-tiap hari. Iya, harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang indah untuk meminta sedekah. Sedekahnya tidak minta banyak-banyak, sedekah apa saja asal sedikit udah apa. Tepuk tangan. Asal dan seperti yang penyakit anggaplah penyakit sudah lama. Jangan saudara katakan bahwa dia sembuh, memang sembuh, tetapi dia akan ambil sedikit-sedikit. Amen. Sesuai dengan permintaan orang itu, dia katakan sedekah. Dia bilang apa saja sedikit, apa saja biarpun sedikit, asalku dapat. Terus kepada orang yang masuk ke dalam bait, pada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Mereka menatap orang itu dan berkata kepada orang itu, Lihatlah kepada kami. Kenapa dia tidak katakan bahwa lihat kepada Yesus, tetapi lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami. Berarti melihat apa yang Petrus katakan. Emas dan perak tidak ada padaku, hanya Yesus, hanya Firman. Firman ini menjawab saudara. Yang ada pada saya hanya Firman. Malam ini saya membagikan kepada Bapak Mama Firman. Tidak ada emas dan perak untuk saya membagi, tetapi hanya Firman yang saya bawa. Firman ini Yesus, Firman ini Allah, Firman ini adalah Roh. Terus? Lalu orang itu menatap mereka. Dengan harapan. Orang itu ada harapan. Akan mendapat sesuatu. Dari mereka. Tetapi. Petrus berkata kepada orang itu. Emas dan perak. Tidak ada padaku. Tetapi. Apa yang kupunyai. Berikan kepadamu. Demi nama Yesus. Orang Nazaret sembuh. Jalan. Dan berjalan. Haleluya. Berjalan. Anak-anak itu. Orang itu dia tidak perlu minta banyak. Sedekah apa saja, sedikit pun dia minta supaya dia mendapat. Kemarin kami ke Kupang, saya terpantau. Pergi cari dekorasi. Kami keliling Kupang. Saya kata ibu, kita sudah tua. Bukan kita baru umur 17 atau 20. Kita perlu mewah-mewah buat apa? Pas-pas. Dia bilang, bapak, biar yang terbaik sedikit. Yang terbaik sedikit pasti ada Roh Anggur di dalam. Tak usah terbaik. Kami pergi lagi. Dia bilang, bapak, omong sudah. Saya bilang, bapak panjang. Saya bilang, saya tidak panjang. Nanti sampai saatnya baru mau bayar. Orang itu bilang, kalau bapak tidak panjang berarti tidak jadi. Masa itu tidak jadi, tidak apa-apa. Yang ada di dalam ini, dekat di jalan. Berarti ada sesuatu. Roh yang ada pada saya ini paling hebat. Berarti ada sesuatu.
Kami keliling, tapi ukurnya di ukur itu. Kami keluar, kemarin ke SOE. Ini cabang kapan? Masuk ke sini, sederhana. Ya. Biar. Saya bilang saya mau melihat. Dia bilang tidak. Lihat kalau tak pesa. Tetapi saya tidak puas. Saya harus melihat kesul ada di tempat yang harus kita pakai. Kok kenapa harus tidak terlalu HP lain? Saya bicara ini, lihat paksa saya. Apa? Sudah. Karena perasaan yang sampai bertasalah kami tidak jual nikah. Maka sudah ikut sepanjang 500. Ya. Terus saya tidak puas. Sebelum kita dua jalan-jalan. Sampai di situ dia bilang, apa? Itu tempat apa? Helen? Kami sampai situ sudah masuk. Sampai situ sudah gelap. Sudah ada desakan di sini, harus masuk situ juga. Bisa masuk. Bagi ukur ini dia bilang, bapak saya pak, tidak pakai sederhana. Oh, iya. Masuk. Orang ini datang dan dia lihat saya. Dia cocokkan dengan YouTube yang dia lihat. Dia lihat saya bilang, ini bapaknya saya lihat gini. Tidak asing. Ini bapak ini dia saya lihat dari mana. Ibu katakan bahwa yang ada di YouTube yang viralnya, ya inilah dia ini. Dia lihat-lihat saya ini. Dan anda peluk saya. Dia sampai, dia peluk saya, sepuk kaki ini. Dia peluk dan dia cium sepuk kaki. Sedang orang yang dipelukkan saya. Dia peluk dan cium. Menangis. Terus ibu pakai itu baju. Terus dia datang dia bilang ini. Papa, papa ini saja di situ. Papa orang penting. Papa harus pakai yang terbaik. Saya bilang, biar pas-pas. Dia bilang, tidak. Saya yang atur. Saya ada yang berarti uang banyak. Uang banyak. Uang banyak ini dia bilang baik, ini berarti orang kalau kita jual itu dia bahasa banyak, itu berarti ada sesuatu di dalam. Saya melihat, tidak lama dia bicara-bicara, dia bilang apa? Saya ini orang janda. Janda. Bapak, bisa izinkan saya? Yang mengatur dekorasi. Saya lihat ini jalan, atau berarti ini banyak. Tidak lama dia ulang lagi, bapak bisa izinkan saya yang mengatur dekorasi itu. Dan itu satu paket dengan pakaiannya. Saya bilang, kemana mama? Dia bilang, dari bapak, sudah ibu atur. Bapak, bapak saya tidak perlu bapak bayar. Ini perpuluhan, tidak. Bayar dan dia atur otot sendiri. Amin. Mujizat. Amin. Kami tidak bersama dengan satu sepat saya. Lu tenang-tenang. Apa yang katakan kepada saya, kita akan lewat ini. Kau dengar saya. Siapa peran dia buka 10 juta kasih pada dia? Apalagi dengan COVID ini. 1.000 rupiah hari ini, lu utang 1.000 rupiah besok pagi dia datang ketuk pintu. Halo, halo, mama suruh saya datang ambil uang. Buat apa? Uang kue yang kemarin 1.000. Ini puluhan juta dekor, dia kasih. Dia bilang ini adalah perpuluhan. Hebat, mujizat. Dia bilang, saya bawa dari gereja, di dalam gereja, hias di dalam gereja sampai dekorasi ini. Tanpa satu remis, dan orang itu saya tidak kenal. Tetapi hanya lewat YouTube yang dia nonton. Maka mujizat terjadi. Luar biasa anak-anak. Kapan Cina dia mau ambil barang sesuatu, dia mau tulis barang saja, dia ikat itu pulpen dengan karet. Jadi tulis habis, dia lepas, sekarang itu dia tetap angkat itu berpoin. Dia tak gantung.
Dia bertulis lagi, dia tarik dan dia tulis lagi. Dia melepas, dia lepas. Dia ambil 2 juta demokrasi, berarti dunia terbalik. Sampai ibu bilang begini, tetesan air mata dia bilang, woy, ala orang Kristen ini hebat. Ala orang Kristen. Itu Muslim. Dia baru keluar, baru balong sah. Enggak balong. Muslim. Tapi dia katakan, ala orang Kristen hebat. Nama ala orang Kristen ini hidup. Dan semua rahasia adalah iman. Kunci adalah iman. Dan saya diingat lebih baik. Saya tidak mau berfoya-foyakan kehebatan dunia. Tetapi saya mau angku diri karena kehebatan Allah. Saya mengajak Bapak Mama, mari kita adakan Tuhan. Tuhan itu hebat. Tuhan itu sanggup mengatasi segala sesuatu. Kalau kita mau ambil sesuatu memberikan, masih pikir 100 kali lipat. Tapi kita berkeluarga dengan Tuhan. Iya dan amin. Amin pasti. Amen. Sebab dia tidak pernah mengecewakan siapapun. Amin kita sembah. Hebat anak-anak Tuhan kalau kita ikut Tuhan. Saya rasa bangga bahwa Allah bagi saya bukan biasa-biasa, tetapi luar biasa. Amen. Saya mau supaya Allah pakai saudara. Amen. Jangan biasa-biasa, tapi biarlah luar biasa. Amen. Luar biasa. Saya mengajak. Mari kita masuk ke sorga. Masuk ke sorga itu lebih baik. Dunia ini banyak menggoncang kita, banyak membujuk, dan banyak cara. Sudah terdengar. Firman Tuhan katakan orang itu dia tiap hari diusung dan taruh di dalam di pinggir baik Allah, tetapi dia tidak perlu terima banyak-banyak sedekah, sedikit, biar sedikit, biar sedikit, asal dia dapat. Kita tunggu Tuhan banyak-banyak. Betul, kemarin hari Minggu ini banyak dia doa 3 kali dari saya. Saya doakan habis, lalu bisa kembali lagi doa dan yang itu. Lalu dia kembali lagi, dia minta doa lagi. Tidak bisa paksa Tuhan. Ada tertulis. Jangan hanya mau menikmati cahayanya. Cahayanya adalah mujizat. Tetapi mari kita menikmati apa yang dijanjikan, yaitu firman. Amin. Firman ini Al. Silakan baca. Yohanes 5:35. Ia adalah pelita yang menyala. Ia adalah pelita yang menyala. Dan yang bercahaya. Dan bercahaya. Dan kamu. Dan kamu. Hanya menikmati. Seketika saja. Seketika saja. Cahayanya. Cahayanya itu. Jangan hanya menikmati seketika cahayanya itu, tetapi harus kita memiliki hatinya. Sebab dia berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kalau firman itu ada di dalam hati kita, kita tidak perlu bimbang, tidak perlu takut, karena ada kekuatan. Amen. Kalau kita tidak punya firman, setan banyak bujuk kita, setan banyak menipu kita dengan banyak bahasa dan banyak kata-kata untuk memelumpuhkan iman saudara saya. Tetapi bila kita memiliki firman, ada kekuatan. Amen. Ada kekuatan. Karena dia berkata, berikat pingganglah kebenaran, berbaju siralahkan keadilan, berkasutkanlah kerelaan. Baca. Baca. Ini sebagai anak-anak terang. Itulah sebabnya dikatakan. Itulah sebabnya yang dikatakan. Bangunlah. Bangunlah. Hai kamu yang tidur. Hai kamu yang tidur.
Bangkitlah dari antara orang mati, bangkit dari antara orang mati, dalam mati perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu tinggalkan sudah. Mari kita andalkan Allah, cari keselamatan, cari kesembuhan. Terus. Dan Kristus akan bercahaya. Kristus itu akan bercahaya dalam kamu. Tepuk Kristus. Siapa mau Kristus bercahaya? Siapa mau supaya Kristus bercahaya? Coba kita tanya. Yang mau. Haleluya. Kalau mau Kristus bercahaya, ikut firman. Ikut firman, saudara akan alami. Waktu acara puasa ya, tiba-tiba alat ini rewel. Saya tidak tahu bahwa ada sesuatu yang ada di dalam. Jadi waktu pakai di luar ini, ya rusak. Anginnya gede-gede bilang ini. Bapak Nohi wabahnya, tapi alat ini kurang beres. Saya tidak jawab, tetapi anak jawab. Allah jawab lewat oknumnya, anak Tuhan dari Timor Leste, baru kasih kurus satu ada di sini. Jawab dari Timor Leste, alat ini dikirim dari luar negeri. Dan jawab dari Timor Leste. Yang jawab bukan ada di sini, tapi Allah jawab ada di jauh. Amen. Nah kalau kita ikut Tuhan ini, kita boleh tanam. Tata apa, jangan tuntut saat itu yang kamu petik. Tanam terus. Satu ketika dia akan kuning semua, engkau menuai ini. Sebelum panen ini, di sana sekuning. Engkau mau panen ini, di sana sekuning. Kerja terus. Anggap bahwa itu sudah lalu, tetapi alat catat semuanya. Tadi beliau datang, Mama Aten kata kepada saya, Bapak kasih dulu alat. Saya sudah lupa alat apa. Dia katakan alat penyorot suara. Saya ingat. Waktu hamba Tuhan itu, dia ikut saya sebesar, ini orang pendek. Orang paling dekat dengan Pak Presiden. Orang paling dekat. Presiden Timor Leste ya. Orang pengaruh. Dia ikut saya sampai Sarawak. Dia berjanji dengan ini. Hebat. Dia bukan memberikan kepada saya, tapi memberikan kepada Tuhan. Tuhan jaya. Alat catat. Saudara pakai travel, alat catat itu. Yang saudara beli ini itu fana. Tetapi yang saudara bayar travel, bayar ojek, saudara ada di sini, itu alat catat. Amen. Itu tidak akan sia-sia. Semuanya ada di atas. Kita orang Kristen, apa tanya kita mengeluh? Kita mau pilih. Uang ini. Mungkin juga ada banyak banget ini kojek. Mungkin maaf deh, tidak ada uang di saku. Jalan-jalan kalau bensin harus mau pilih ke mana. Kekhawatiran dalam hidup kita ini yang tidak habis-habis. Kekhawatiran dalam orang percaya ini tidak habis-habis. Memberi sesuatu kepada Tuhan yang ini seperti dia mendaki gunung yang tidak bisa. Padahal Allah itu hebat. Allah itu dia sanggup melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Saya bertanya, Bapak Mama, Allah ada di surga? Ada di mana? Kau berdoa biar kau kuat pun, jadi kau bising saja, kau pikir saja tidak ada di sini. Karena Yesus yang ada di dalam, dia mengetahui pikiran kita. Amen. Dia mengetahui pikiran kita. Yesus
Kak Matius? Baca. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat? Yang jahat itu di dalam hati. Di dalam hatimu. Dia bukan jauh. Yesus ada di dalam. Apa yang kita pikirkan? Dia tahu. Lu pikir lemah pun dia tahu. Lu pikir apa? Ingat, manusia ini dia punya sakit. Ini ada tiga. Sakit. Sakit tiga. Mau saya jelaskan? Mau? Sakit hati. Kedua, sakit jiwa. Ketiga, sakit kepala. Puas? Sakit kepala itu apa? Pikiran. Orang kalau sakit kepala itu, orang yang berpikiran itu lebih dari kemampuan. Lari lewat. Maka dia sakit kepala. Kalau sakit kepala, kalau tidak bisa dia begini. Dia tidur. Jadi begini sampai pagi, anggar kok pun dia begini tuh. Karena pikirannya sudah lari lewat. Lewat kemampuannya kan. Maka itu sakit kepala. Jadi sakit jiwa, sakit hati, dan sakit. Kalau kita punya firman ini, perkataannya kita dengar itu selesai, selesai. Kalau kita punya firman. Kalau kita tidak punya firman, perkataannya tadi kita dengar itu, dia akan ungkit terus. Karena firman tidak ada di dalam. Hanya firman ini yang bisa berubah. Sulamikan ini, firman yang bisa berubah. Tidak ada manusia berubah. Sebab dia berkata bahwa orang yang berdua hati tidak akan dengar. Dan orang yang berdua hati, dia tidak mendapat sesuatu dari Allah. Baca di dalam Roma Yakobus. Iman dan hikmat. Hendaklah ia memintanya. Dalam iman. Dan sama sekali. Jangan bimbang. Ingat baik-baik, jangan janji. Sama sekali. Jangan bimbang. Jangan. Jangan dia katakan jangan bimbang. Jangan ragu. Mau atur pastor mau kesini pastor. Jangan bimbang Tuhan ada. Amen. Pak Ate kemarin ke Timor Leste. Bapak doakan saya ke Timor Leste. Doakan Bapak. Sampai situ ada ini ada itu tiba-tiba dia los. Biar Bapak sesuruh. Andalkan Allah. Jangan andalkan hikmatmu, jangan andalkan keluarga ada di dalam, andalkan Allah. Tiba-tiba akan terjadi. Akan terjadi, Allah menjawab. Terus. Sebab orang yang bimbang. Sama dengan gelombang laut. Yang diombang ambingkan. Yang kemari. Oleh angin. Angin itu adalah pikiran. Tidak tenang. Hati tidak tenang. Terus. Orang demikian. Jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam dirinya. Tidak tenangnya begini. Kenapa? Pikir itu tidak. Tapi dia tidak tidur. Tidak itu dalam arti saya tidak tidur. Saya sudah lewat itu semua. Maka di saat Tuhan pakai saya tinggalkan itu semua. Saya bilang, Tuhan mau pakai atau makan di tangan Engkau. Kalau memiliki lebih dari itu juga ada roh kesombongan ada. Ada roh angku ada. Tuhan kasih saya pas-pas. Maka di hati Allah ini dia tidak mau dibawa. Dan tidak mau Engkau di atas, dia mau di tengah-tengah, di pas-pas. Siapa mau pas-pas? Memiliki kebenaran, maka akan berpas-pas. Pas-pas itu apa? Ada kekurangan, ala legal. Sebab dia berkata,
Cari dahulu kerjaan surga dan kebenaran, semuanya akan digenapi. Yang menggenap, yang menjawab adalah firman. Firman ini menjawab. Firman jawab. Mari kita sudah bersama ada di sini. Kenapa dibicara lagi? Kemarin saya doakan itu nona. Harus pegang. Sebelah jalan. Ada apa? Tidak. Tidak. Ada tidak. Tidak. Tuhan perintahkan saya pegang di tangan yang rusak. Cepatkan. Adopt tidak, jangan kuat-kuat. Saya bilang kita berasa di sini, kita beraksi. Saya bilang pada di sini. Jadi pegang, jangan kita tarik. Tertarik, adoh bapak, tidak lama dia pun tangan sudah sini. Sudah terbuka, tepuk tangan. Amin. Kamu tujuannya ini berjalan, tetapi tujuannya ini. Supaya engkau merasakan bahwa nyata ada di sini. Tetapi dia tidak bisa ambil semuanya sebab ada tertulis. Paulus dia berkata bahwa aku menghardik iblis itu 3 kali supaya keluar. Tetapi Yesus berkata kepada Paulus, karena dalam kelemahanmu kuasa Allah, karunia Allah makin hari makin bertambah murni. Tepuk tangan. Amin. Dalam Korintus 11:7-10. Nanti sudah dengar itu. Terus. Paulus menerima penglihatan dan kenyataan. Amin. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam daging. Duri itu di dalam daging. Ingat baik-baik, saya kasih tahu itu duri di dalam daging itu macam-macam duri. Duri itu adalah keluarga. Tidak senang dengan saudara itu duri juga. Duri itu ada di dalam anak, di dalam rumah. Duri itu ada di dalam keluarga, di luar. Itu duri. Duri itu tidak bisa dicabut. Duri itu tetap akan seperti itu. Sudah mikir ini, duri itu akan tetap seperti itu karena duri itu sudah ditentukan ada di dalam daging. Duri itu ada di dalam istri. Duri itu ada di dalam suami. Duri itu ada di dalam ipar. Duri itu di dalam bayi. Duri itu di dalam nenek. Duri itu di dalam to'o. Duri itu ada di dalam te'o. To'o, te'o. Halo? Namanya duri. Duri ini Allah menaruh duri di dalam daging. Kalau kita jalan-jalan, kalau ada duri di kaki kita, kita jalan biasa. Kalau tak injak kena kaki baru, aduh kaki sakit. Nah mulai pelan-pelan, karena ada sakit. Itu membuat kita peringatan supaya melakukan sesuatu tadi dengan TO. Dia bilang kalau saya ambil dan fill dan lipat mereka bagi satu, maka saya pun ini kuma. Itu duri. Duri. Duri ada di dalam lagi. Jangan ambil dan lipat dari satu. Tetapi kembali koreksi diri. Apa yang menyebabkan sehingga ada duri terus? Manusia tidak bisa merubah manusia, hanya firman yang bisa merubah. Yang menjawab gila itu sembuh itu bukan saya, tetapi firman. Firman ini yang sembuh bukan saya. Firman ini hakim, firman ini dokter. Firman ini adalah pembela. Saya adalah pengantar. Yesus itu yang memutuskan. Yesus itu adalah firman yang memutuskan. Yesus itu adalah dokter.
Ya sembuhkan bukan saya hanya pengantar. Hebat anak-anak Tuhan, kalau malam ini kita dengar terus. Itu seorang utusan iblis. Itu seorang utusan iblis. Untuk mengocok aku. Supaya aku jangan menikahkan diri. Tentang hal itu. Aku sudah tiga kali. Berseru. Kepada Tuhan. Supaya. Utusan iblis itu keluar. Mundur daripadaku. Tetapi. Jawab Tuhan kepada Paulus. Cukuplah kasih karunia. Bagimu. Sebab justru. Dalam kelemahanmu itu. Kuasaku. Menjadi sempurna di dalam dirimu. Tepuk tangan. Sempurna di dalam diri lewat kuasa. Sebab itu. Terlebih. Aku suka. Bermegah. Atas kelemahanku. Paulus katakan lebih aku suka bermegah dalam kelemahanku. Supaya. Kuasa Kristus. Turun menaungi aku. Karena itu. Aku senang. Dan aku rela. Di dalam kelemahanku. Dan di dalam siksaanku. Di dalam kesukaran. Dan di dalam penganiayaan. Dan di dalam kesesakan. Tuhan menolong kita apabila kita dalam kesesakan. Tuhan menolong kita di saat kita mengeluh. Tuhan menolong kita di saat kita teriak minta tolong. Dia tidak menolong saudara kalau ada sukacita. Kalau saudara suka cinta, saudara tidak bisa membedakan mana yang harus kita aminkan. Di saat kesusahan, dia menolong saudara saya, maka kita bisa membedakan Tuhan itu baik. Coba kita menyanyi, Tuhan itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik. Haleluya. Tetapi kita yang tidak baik. Allah itu setia. Tetapi kita yang tidak setia. Betul tidak? Allah itu tekun. Tetapi kita tidak tekun. Dia berkata, engkau tidak setia. Tetapi aku setia. Baca. Panggilan untuk ikut menderita. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dan dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena dia ciptakan kita serupa dengan gambarannya. Jadi dia tidak bisa melupakan kita. Perhatikan ini. Amen. Dia tidak bisa melupakan kita apabila kalau kita teriak. Teriak minta tolong. Kalau saya doakan bapak, mama atau kalung ini, katakan, ada bapak ini. Aduh mama,
Bukan Bapak dan Mama yang menolong, hanya kata Yesus. Yesus. Apa sebut Yesus? Kamu, Ibu, dia katakan Yesus. Kenapa tidak sebut yang lain dan Yesus? Saya tahu, selama ini Bapak ajarkan saya Yesus. Yesus. Amin. Hebat. Kalau mulut kita belajar tentang hal yang baik, maka kita akan ucapkan hal yang baik. Kalau mulut kita ajarkan hal yang tidak baik, nanti saudara akan terkejut sedikit. Tapi kalau saudara berbicara dari Yesus, tetap akan kau terkejut apapun tetap Yesus. Kalau bisa ini, maka mulut ini harus pada mulut. Mulut ini membawa sesuatu. Hebat anak-anak Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, harus kita yang membedakan mana yang harus kita pakai, mana yang harus kita jangan pakai. Kita membedakan mana yang baik itu yang kita pakai. Sebab dia berkata di dalam Amos, cari yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Di dalam Amos, Amos 5:14-15, hidup dan mati. Hidup dan mati. Carilah yang baik. Carilah yang baik. Dan jangan yang jahat. Supaya kamu hidup. Dengan demikian. Tuhan Allah. Semesta Allah. Akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat. Dan cintailah yang baik. Tepuk tangan. Cinta yang baik. Dan tegakkanlah keadilan. Di pintu gerbang. Keadilan di pintu gerbang adalah mulut. Pintu gerbang ini mulut. Ingat, mulut. Mulut yang tekan keadilan yang baik. Itu mulut. Mungkin. Tuhan Allah. Semesta Allah. Akan mengasihi. Mengasihani. Sisa-sisa keturunan. Yusuf. Halo, bosan kok saya? Iya. Ini hari dulu di sini, dulu di sana, dulu sini saya lihat anak yang hormat saya datang. Masa saya nerok, masa saya tidak tegur. Anak di depan, anak di belakang, anak di tengah. Saya sudah tegur. Parsepa. Nanti lain kali. Kasih longgar tali kau lain kali baru tegur. Haleluya. Anak-anak Tuhan, saya bersuka cita. Kenapa? Lagi 2-3 hari saya sumbing genapi firman. Kalau saya sumbing genapi firman, saya tuntut Tuhan, kalau saya menggenapi firman Tuhan, maka Tuhan membuat mujizat. Hanya bayangan saja. Saya kena, bayangkanlah orang sakit sembuh. Saya tuntut Tuhan seperti itu. Bayangkanlah sembuh. Saya capek. Dan cara tentu saya tidak kuat. Karena yang datang di sini, yang menghadap di sini bukan 1-2 orang. Yang harus sampaikan 1 persatu. Tuhan kasih kekuatan, kasih kuasanya, meminjam hambaku sebagai alat bayangan ini, biarlah semuanya terjadi mujizat. Hebat anak-anak Tuhan. Mari kita andalkan dia. Malam ini siapa tidak ada beban, coba angkat tangan. Dia tidak ada beban. Siapa ada beban, coba angkat tangan. Amen. Tadi ada di sana, dia bilang, ada tahu, Bapak, mari kita masuk ke makan. Bukan kami datang cari makanan. Kami datang cari Tuhan. Hebat. Orang itu hebat. Hebat karena apa? Dia tidak mau andalkan sesuatu, dia mau andalkan Tuhan. Hebat. Orang itu hebat. Dan ada yang bilang tidak jadi, mereka pulang.
nanti tanya-tanya. Tidak, bukan tidak. Doa. Tetapi sebentar. Oh, Ari bilang, Papa, kalau tidak cari doa kami pulang. Tidak, doa tidak bisa tutup. Kecuali saya mati saya semua gini ya, amin, sudah ketutup. Sebab tidak ada yang terjadi seperti saya. Tidak ada. Tapi ingat, saya belum mati. Amin. Belum ada pengganti. Kalau ada Markus nomor 2 bisa. Kalau Markus nomor baru 1 belum mati. Siapa memimpin manusia seperti ini? Biar orang katakan, sumati, mata langsung hitam. Tidak mati, mata dong masih terang-terang. Allah itu hebat. Allah itu luar biasa. Kemarin saya ketemu dengan sekda bupati. Jadi Papa Nomi ini, kami dengan dia ini selama ini. Papa Nomi ini terdengar dia ini mujizat terjadi besar-besaran. Dia berdoa 3-4 kata Allah, oh adakannya orang tidak percaya itu 2-3 kata itu. Tetapi nyata. Dia bicara juga nyata, dia berdoa juga nyata. Terus kasih tahu ibu. Kalau kita ikut Tuhan, di mana mana tu sebab bisa semua, sebab pun di mana mana. Asal ada keputusan seperti tadi hamba Tuhan katakan, asal ada keputusan, kerinduan itu paling penting. Kalau kita rindu mau ke pasar, rindu kayak doa, kalau sampai di TNI saya sudah pergi, apakah kita berhasil? Anak yang putusan doa baru berhasil. Cukup sudah sampai sini malam ini tidak ada keluar apa. Tadi su fall sedikit saya. Kalau fall banyak-banyak. Kita ucap syukur dan kita masuk dalam doa berbahas. Kami ucap syukur kepada Bapak karena apa baik. Hamba sudah berhenti. Firman malam ini tegas supaya kami bisa andalkan Engkau, kami bisa mengharapkan sesuatu daripada Engkau. Jangan andalkan kekuatan kami, hikmat kami, kekayaan kami, tetapi kami andalkan Engkau. Pasti semuanya dapat berhasil semua. Itu janji. Haleluya, puji Tuhan. Mengucap syukur karena hal itu baik. Haleluya. Amin.